Halo guys, oke. Ini adalah cara penggunaan tangga yang baik pada saat proses pengeboran ya. Nah, jadi nanti ketika kita ngebor, otomatis kita akan mendapat beban ke belakang ya. Jadi ketika tangganya posisi kayak gini, kita dapat beban yang bagus. Nah, jadi kita nggak terjatuh nanti. Ini lebih safety kalau kayak gini ya. Daripada posisi yang seperti ini posisi yang salah. Nah, kalau posisi yang kayak gini salah, ketika kita ngebor, nanti kita dari atas akan dapat beban, dorongan dari bornya ya. Nah, nanti kita akan kayak gini. Nah, kalau kayak gini nanti salah, bisa jatuh. Nah, yang benar posisinya seperti apa? Seperti ini. Nah, walaupun kita dorong dari atas bornya, ini nggak akan jatuh kuat ya. Oke. Terus posisi yang mau kita buat lubang. Nah, seperti ini. Agar proses pengeborannya mudah dan bornya nanti tidak meleset ya. Nah, ini kita paku dulu. Ini kita paku, ini juga dipaku. Oke, jadi nanti mata bornya tinggal masuk ke sini. Jadi lebih mudah untuk mempermudah. Kalau enggak kita paku dulu seperti ini nanti akan ada apa namanya ya, meleset lah, tidak sesuai sasaran. Nanti kita ngebor di sini bisa meleset ke sini karena tidak ada titik terdahulu, tidak ada lubang di sini.